Hai guys dan selamat datang. Pada pelancaran Huawei Mate X tadi, Huawei turut memperkenalkan laptop terbaru mereka yang telah dikemas kini. Antaranya adalah Huawei MateBook 13, Huawei MateBook 14 dan Huawei MateBook X Pro. Ini adalah pandangan pertama kami terhadap Huawei Mate X Pro ini. Huawei Mate X Pro lebih terkenal di kalangan mereka yang mahukan laptop yang berkuasa pada masa yang sama agak nipis untuk dibawa ke mana-mana. Membawakan rekaan yang cukup minimalis dan kemas, laptop ini secara asasnya nampak lebih kurang sama saja seperti pendahulunya, MateBook X Pro 2018. Logo yang sama, rekaan bawah yang sama dan juga keyboard yang digunakan masih lagi terasa sama. Jika anda sukakan kamera pop-up pada keyboard, ia masih lagi ditawarkan pada model tahun ini dengan touchpad yang sama. Melihat pada skrin sesetuh sebesar 13.3 inci 3000x2000 nampak lebih moden dengan rekaan yang bingkai. Tak nafikan saya sendiri sukakan rekaan seperti ini. Prosesor yang digunakan di sini telah dikemas kini kepada Intel Core generasi ke-8. Antara prosesor yang ditawarkan di sini adalah i5-8265U dan i7-8565U. RAM yang ditawarkan pula adalah 8GB sehingga 16GB sahaja. Untuk storan pula bermula 256GB dan dinaik taraf kepada 1TB. Oleh kerana Huawei menawarkan USB-C sebagai media untuk mengecas peranti mereka, model yang baru ini turut menyokong Thunderbolt 3. Kelebihannya adalah kali ini ia boleh menyokong grafik kad luar atau eGPU untuk dapatkan lebih kuasa. Antara fungsi yang baru diperkenalkan adalah One Hub, iaitu satu teknologi seperti Apple Continuum. Fungsi ini dapat memindahkan data pada kelajuan 30 Mbps, cukup untuk memindahkan gambar video tanpa memerlukan wayar. Caranya, anda hanya perlu onkan Huawei Share dan NFC sebagai ID untuk menghantar video dan juga gambar itu. Seterusnya adalah rakaman skrin selama 60 saat pada laptop Huawei kepada peranti Mate 20 Pro. Dan terakhir adalah copy paste semasa anda menaip sama ada di dalam telefon ataupun laptop anda. Huawei MateBook X Pro ini akan dijual pada harga bermula €1,599 dan terdapat pilihan silver serta space grey mengikut cita rasa anda. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.